Ya, Alif, meskipun berdepan kemusnahan akibat perang 11 hari baru-baru ini, namun Aidil Adha di Gaza tetap disambut sederhana. Ketika ini, wilayah berkenaan berada dalam keadaan separa aman dengan pintu sempadan telah dibuka untuk membenarkan bantuan asas kepada penduduk masuk. Walaupun ketika ini sebenarnya kita melihat perbezaan sambutan Aidil Adha berbanding dengan ketika mula-mula saya sampai ke sini pada tahun 2013, di mana penduduk-penduduk ketika itu lebih berupaya untuk melaksanakan sambutan dan mengadakan sambutan, melakukan sembelihan korban dan sebagainya. Tetapi ketika ini mereka berdepan dengan suasana lebih sempit dengan sebab impitan ekonomi yang berlaku dengan kepungan yang berterusan selama ini. Walau bagaimanapun, alhamdulillah mereka masih juga cuba untuk meraihkan suasana ini dan menggembirakan anak-anak mereka, ahli keluarga mereka dengan membeli sedikit keperluan seperti manisan untuk hari raya dan juga pakaian raya untuk anak-anak mereka. Jumlah korban diamanahkan dari Malaysia dan beberapa negara lain menerusi pertubuhan itu juga menggalakkan. 122 ekor lembu disumbang untuk dikorbankan berbanding 43 ekor tahun lalu. Ia membolehkan 30,000 kilogram daging dapat diagihkan kepada 150,000 penduduk Gaza. Orang ramai diingatkan tidak terpedaya dengan sindiket penipuan menggunakan nama dan gambar tokoh agama berpengaruh khususnya di media sosial. Menurut Naib Pengerusi Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara Isfadiah Muhammad Dasuki, sindiket lazimnya menyalahgunakan identiti tokoh berkenaan sebagai penasihat atau ikon syarikat. Bagi mempengaruhi mangsa, sindiket lazimnya meletakkan gambar tokoh agama pada poster. Sindiket ini dia menggunakan akaun-akaun bank, akaun social media serta nombor telefon yang sering berubah-ubah, dan ini merupakan satu kegiatan yang tidak bermaruah kerana tujuan mereka adalah untuk mendapatkan wang daripada orang ramai dengan menyalahgunakan gambar poster, ya, sama ada gambar individu ataupun poster beramai-ramai tokoh-tokoh berpengaruh itu tadi. Sindiket penipuan tersebut sering menggunakan helah seperti pelaburan, perniagaan patuh syariah, keuntungan, gandaan wang dan juga pinjaman wang. Majlis Dakwah Negara menyeru agar orang ramai mendapatkan pengesahan terlebih dahulu daripada tokoh berkenaan bagi mendapatkan kepastian sebelum membuat apa-apa keputusan. Ramai menyangka taraf sosioekonomi penduduk sekitar Putrajaya yang majoritinya penjawat awam kukuh terutama ketika berdepan situasi pandemik ini. Realitinya tidak sebegitu kerana kelompok B40 kekal terkesan dengan ketidaktentuan ekonomi. Sebenarnya kalangan mereka tu bukannya dalam grade yang tinggi pun. Grade yang paling rendah pun ada, dan bila grade yang paling rendah, mereka itu ibu tunggal pula, ada anak-anak pula yang perlu disara, sebenarnya tidak mencukupi gaji yang mereka perolehi. Jadi jangan anggap mereka yang tinggal di Putrajaya, tinggal di kuartus kerajaan ini, mereka yang memang senang. Tidak. Sebenarnya ada yang mereka di bawah apa kita panggil kalau tu B40 kan, ada grade-grade tu. Jadi sebenarnya wujud di sini. Bagi mengurangkan beban, jawatankuasa Surau Al-Islah Presin 9 mewujudkan gerobok rezeki. 26 individu di klasifikasi asnaf menerima manfaat inisiatif berkonsepkan kios gerobok rezeki menjadi pusat pengumpulan dan kutipan barang keperluan asas. Bahan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Suburkan muafakat dalam tempoh pandemik ini, sama-sama berkongsi rezeki dengan memastikan tiada yang akan tidur dalam kelaparan. Saya Rizal Din Roslan, kembali ke Angkasa Puri untuk paparan berita seterusnya.